rombongan ke sini biar kesulitnya bisa mengetahui standar harga untuk persiapan dan tutup gimana. Dan ketersediaan alhamdulillah melimpah dan aman. Dari sisi harga mungkin naik juga tidak terlalu banyak ya, masih wajar. Ini mungkin yang sama di semua tempat ketika kami mengunjungi 4 kabupaten dan 1 kota. Ini mungkin di minyak. Kalau telur sendiri sudah turun ya, di awal itu kita masih menemukan sekitar 22, sekarang sudah ada yang 19 sampai 20. Nah, untuk minyak goreng ini mungkin dari sisi stok ada, cuma memang ada kenaikan harga.